ini live ni. Saya punya ucapan difahamkan buat live. Maka orang UMNO seluruh Malaysia dengar. Kalau saya cakap benda yang bohong, esok saya didakwa. Tapi saya dah ulang perkara ni, saya rasa dah berbelas kali. Tak ada siapa berani bangkit dan untuk menafikan apa yang saya kata. Saya ulang dah berulang-ulang kali supaya sejarah ini diperbetulkan. Ya, sebab sejarah kononnya Bersatu nak bunuh UMNO, kononnya PAS yang menghancurkan Muafakat Nasional, kononnya Ismail Sabri ini petualang lah dan sebagainya. Ini naratif-naratif standard yang dihidangkan di bawah. Kerana cerita yang sebenar ini tidak pernah dihidangkan pada khalayak. Iaitu pertemuan sulit dibuat merancang jajaran baru. Kenapa jajaran baru itu dibuat? Setelah antara lain hasrat peribadi tak tertunai. Ini saya kata ni, dasar yang jadi rosak parti kerana kepentingan perjuangan individu. Yang lain diwayangkan dengan skrip-skrip menampakkan seolah-olah perjuangan benda yang besar. Tapi realiti sebenar, kepentingan individu. Yang pada bulan Julai dan Ogos itu, UMNO meminta tiba-tiba nak jabatan Timbalan Perdana Menteri melalui keputusan biro politiknya. Tiba-tiba nak minta. Kenapa? Kerana ada orang yang panik. Dia nak pegang pada kuasa. Tiba-tiba minta jawatan Timbalan Perdana Menteri. Ringkas cerita, saya antara orang yang terlibat. Tukang pergi minta. Kebetulan Tan Sri Muhyiddin terlalu keras dan tegas. Jawab, siapa pun boleh jadi Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO kecuali Zahid Hamidi. Boleh tanya, Muhyiddin pun masih hidup. Zahid Hamidi pun masih hidup. Dan saya sendiri beritahu kepada Zahid, harapan dia nak jadi Timbalan Perdana Menteri ni nampaknya tak boleh. Mungkin orang tak tahu kenapa Muhyiddin jawab macam itu. Walaupun secara umum daripada awal pendirian Tan Sri Muhyiddin tak melantik Timbalan Perdana Menteri kerana Zahid masih ada kes di mahkamah. Tapi ada benda yang saya fikir yang lebih memperkuatkan pendirian Tan Sri Muhyiddin untuk tidak melantik Presiden UMNO Timbalan Perdana Menteri. Antaranya ialah, sebagai Perdana Menteri, tentu dia dapat laporan daripada Special Branch. Apa kerja Presiden UMNO? Apa benda yang telah Presiden UMNO buat? Siapa dia telah jumpa? Dan sebagainya. Maka saya yakin, pertemuan di Ampang, di sebuah rumah di Ampang pada satu malam itu, ada dalam pengetahuan Tan Sri Muhyiddin. Artinya, tikam belakang. Tentu Perdana Menteri tahu. Siapa-siapa jadi Perdana Menteri ada akses kepada maklumat yang orang lain tak ada maklumat. Selain daripada mungkin kerana pendirian Tan Sri Muhyiddin sendiri, dia nak berkeras tentang tak melantik orang yang sedang ada kes dalam mahkamah. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini, jajaran baru itu bermula hanya setelah hasrat nak jadi Timbalan Perdana Menteri tidak diterima. Bulan berapa? Bulan Julai, bulan Ogos. Apa bukti? Bulan Ogos, Anwar Ibrahim mengisytiharkan dia cukup bilangan. Recall balik tuan-tuan, cek balik dalam laporan media. Bulan 9 nak pilihan raya di Sabah, pilihan raya negeri. Anwar minta menghadap kerana dia ada bilangan yang cukup. Daripada mana datangnya bilangan yang cukup tiba-tiba, sedangkan kerajaan sedang wujud dan utuh. Kerana ada orang menjanjikan pada Anwar Ibrahim, bersedia memberi sokongan pada Anwar Ibrahim, nak menjayakan jajaran baru. Bulan berapa? Bulan 8, bulan 9 tahun 2020. Saya nak menguraikan ini, nak menceritakan manoeuvring politik kerana agenda peribadi. Bukan kepentingan parti ataupun ummah. Kita sudah jadi kerajaan, UMNO dan PAS. Menterinya daripada UMNO dan PAS. Kita sedang menang pilihan raya. Rakyat sedang bergelumang dengan COVID. Bagaimana mungkin kita boleh pergi buat jajaran baru? Bila jajaran baru itu? Bulan 8. Bila diumumkan? Anwar Ibrahim umum bulan 8, bulan 9. Saya diminta oleh Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan kenyataan bersama SU-SU parti komponen dalam kerajaan PM. Menafikan yang Anwar klaim dia ada number. Kita kata itu adalah bohong sebab semua ahli parlimen 114 intact bersama kerajaan.
saya minta izin dengan presiden nak keluarkan kenyataan. Zahid larang. Saya buka lah cerita ni nak membetulkan sejarah. Sebab tu saya pilih datang ke Melaka ni. Sebab negeri yang jatuh di Melaka lah. Kesultanan mula Melaka dan kesultanan yang tamat awal pun Melaka. Apabila itu berlaku, tuan-tuan, habis pilihan raya Sabah. Waktu di Sabah berlaku satu peristiwa pelik. Kita masuk pilihan raya bersama dengan Bersatu. Manifesto UMNO pimpin dan buat manifesto. 16 bulan September nak lancar. Hari nak lancar, Presiden UMNO kata, jangan siapa-siapa pergi melancar manifesto. Sesagung seorang je pergi. Anwar Musa seorang je pergi. Tak pelik tuan-tuan. Nak pilihan raya, nak mengundi berapa hari saja lagi, manifesto kita lancar, manifesto kita buat, tiba-tiba arahan Presiden, jangan siapa-siapa attend pelancaran manifesto di Sabah. Waktu itu juga kita atur ceramah-ceramah grand finale pemimpin-pemimpin parti. Kita atur Presiden UMNO tak nak pergi. Saya sebagai seragung dan pengendali pilihan raya, confused, apa benda berlaku ni? Takkan nak bergaduh masa pilihan raya, nak bergaduhkan apa? Rupa-rupanya, sudah ada ikatan dan perjanjian dengan Anwar Ibrahim ketika itu. Sebenarnya kau tanya saya, secara tak langsung, Presiden UMNO mensabotaj UMNO dalam pilihan raya di Sabah. Saya ulang. Takut ada orang terlepas dengar tadi, live. Saya ulang. Pada saya, Presiden UMNO secara tidak langsung mensabotaj pilihan raya di Sabah. Kerana dia beri umpan kepada Anwar Ibrahim yang juga sedang bertanding dalam pilihan raya. Anwar Ibrahim istihar dia cukup number. Zahid pula mengesahkan mungkin ada orang UMNO sokong Anwar Ibrahim. Dia kata dia tak boleh buat apa-apa. Juga pada 16 hari bulan, dia keluarkan statement itu. Dan dia tidak bagi full commitment kepada jentera pilihan raya bersama di Sabah. Maka pada saya itu satu perbuatan yang aneh. Tapi semua orang tak faham lagi ketika itu. Dan elok kita put on record. Di situlah bermulanya perancangan jajaran baru. Ni cerita kerajaan ini naik kerana ni kerajaan yang di Pertuan Agong dan sebagainya itu cerita yang UMNO buat. Cuba nak letak atas Sri Paduka Baginda Pertuan Agong. Tuanku tak ada salah dalam bab ini. Ini adalah manipulasi pemimpin-pemimpin politik yang menjadikan haru-biru begitu. Apa lagi bukti? Ini oleh kerana live, saya kena bagi bukti yang cukup supaya orang boleh chat. Saya bagi dengan tarikh-tarikhnya sekali tadi. Apa lagi bukti? 2 minggu selepas pilihan raya Sabah, tiba-tiba Anwar Ibrahim diterima mengadap. Pada 11 hari bulan 10, apabila Anwar Ibrahim menghadap pada 13 hari bulan, kata silap lebih kurang tarikh itu, satu surat bertarikh 11 hari bulan 10 diserahkan kepada Istana Negara. Dan surat itu, ya surat Presiden UMNO sign hitam putih sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Maka yang kata Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya Sabah kata dia cukup bilangan, rupanya inilah benda yang menyebabkan dia kata dia cukup bilangan. Kenapa? Zahid kata UMNO sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Di tengah-tengah orang UMNO sedang berwirit panjang. No Anwar, no DAP. Presidennya sudah sign. Yes Anwar, yes DAP. Bila? 11 hari bulan 10 tahun 2020. Pilihan raya umum bila? 2022. 2 tahun sebelumnya dah ada muafakat dan telah turun tanda tangan hitam putih yang menyebabkan saya tersepit sebagai sosagol. Orang dilantik, patutnya kena ikut saja apa yang Presiden buat. Tapi saya juga orang politik. Saya ada pegangan, ada dasar perjuangan saya. Saya tidak boleh menerima hakikat kita boleh buat kerajaan sesama orang Melayu, Bumi Putera Islam. Kenapa harus berpecah sesama Islam mengangkat DAP menjadi kerajaan? Saya tidak anti-DAP. Kalau DAP ada nombor, silalah. Soalnya DAP, kalau tidak kerana ada orang Melayu dan orang Islam mengangkat mereka, sampai kiamat dia tak boleh jadi kerajaan dalam negara Malaysia ini. Dia tidak boleh laksanakan ideologi dia. Ideologi DAP seperti mana dia tulis dalam perlembagaan dia. Dia memperjuangkan
sosialis, liberal sosialis. Kenapa kita menentang DAP? Bukan kerana namanya DAP. Bukan kerana majoriti DAP diwakili oleh satu kaum. Tetapi wujudnya DAP adalah suatu cabaran kepada asas-asas kemerdekaan dan perlembagaan yang dibina bersama oleh perjuangan orang Melayu, Bumi Putra, termasuk UMNO dan PAS, dan dipahat dalam perlembagaan. Apa yang ada dalam perlembagaan, itu bukan hanya hasil perjuangan UMNO. Yang menghantar representasi kepada Lord Reid, termasuk juga PAS, dalam tahun 56. Yang memperjuangkan soal kerakyatan, UMNO, PAS, MCA, MIC. Yang nak meletakkan Islam sebagai agama persekutuan adalah kerana tuntutan daripada PAS dan UMNO yang akhirnya dipersetujui oleh MCA dan MIC. Representasi kepada Suruhanjaya Lord Reid. Setelah merdeka, waktu merdeka, DAP tak ada. Yang memerhatikan kemerdekaan itu Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew tidak suka pada cara Tengku Abdul Rahman. Tapi dia tidak merdeka. Dia nak ambil shortcut untuk merdeka, dia minta untuk merdeka melalui Malaysia, 63. Waktu itu, PAP baru mengambil alih Singapura daripada Parti Boroh. Dengan ideologi dia. Dengan dokumen fahaman-fahaman tertentu di Singapura. Dan apabila dia masuk menjadi anggota kepada Malaysia tahun 63, pertama kali dia masuk pilihan raya, Devan Nair menang di Bangsa, Chen Mai Hing menang di Seremban, dan berkempen mula menjual, memasarkan ideologi cara DAP yang bertentangan dengan ideologi yang telah kita pahat kejap dalam perlembagaan. Datanglah gagasan Malaysian-Malaysianya. Datanglah fahaman-fahaman liberals, sosialisnya yang pada hemat Tengku Abdul Rahman berbahaya bagi politik berbagai kaum di Malaysia. Lalu lepas sekali pilihan raya, usul dibawa dalam parlimen, keluarkan Singapura. Potong, biarlah hilang ibu kaki sebelum hilang betis. Sanggup hilang Singapura. Kenapa? Kerana ideologi yang dibawa oleh parti DAP ketika, PAP ketika itu, ideologi Lee Kuan Yew, sangat tidak cocok dengan negara kita ini. Yang kita bina kemerdekaannya dengan air mata dan keringat, sanggup kita keluarkan Singapura. Tapi Lee Kuan Yew lebih bijak lagi, pandang jauh. Dia membuat political infiltration kepada sistem politik Malaysia. Lalu memerintahkan Lim Kee Siang, sesua kerja yang muda pada ketika itu, bersama Devan Nair, tubuhkan DAP. Anak jati kepada PAP. Ideologinya, ideologi yang sama yang nak dibawa oleh Lee Kuan Yew sewaktu dia berada dalam Malaysia. Kita menentang kerana itu. Kebetulan dia ramai penyokong-penyokong daripada satu kaum, itu kebetulan. Kerana benda yang dia bawa lunak kepada satu kaum tertentu. Tanpa menyebut kaum mana. Maka jadilah politik resis tadi ni. Politik resis ini dibawa oleh DAP. Bila kita sebut 3R. Tapi ini realiti. Labor ni cuba nak diterbalikkan, nak diletakkan kepada PAS ataupun UMNO. Tuan-tuan, kalaulah kita ni orang Melayu ni resis, negara ini tak menjadi negara berbagai kaum. Negara ini dulu negara orang Melayu. Tetapi akhirnya menjadi berbagai kaum sebab apa tuan-tuan? Sebab orang Melayu waktu itu sudah mengganut agama Islam. Dalam sejarah dunia ini, bila orang tu berpegang pada Islam, otomatik dia tak jadi resis. Kenapa? Kerana Islam mengajar manusia supaya jangan bersifat perkauman, haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan laisa minna man da'a ila asabiyah." Berat tu. Laisa minna man da'a ila asabiyah, berat. Tidak daripada golongan aku barang siapa yang berjuang atas dasar perkauman. Berat. Walaysa minna man mata ala asabiyah. Bukan pada golongan aku siapa yang mati kerana asabiyah. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Bukan golongan aku bagi siapa berperang atas nama asabiyah. Tiga rangkap yang keras yang menjadikan
orang Islam tak boleh jadi perkauman. Jadi kita menentang DAP bukan soal Cinanya. Orang Melayu, orang Malaysia sebelum ada DAP dah lama lah terima Cina. Betul tak? Melaka adalah yang jadi saksi. Yang mula berkawan dengan Cina, terima Cina, Hang Lipo lah apa semua. Sehingga orang kata Hang Tuah tu pun Cina. Wallahualam. Sama ada Cina tertiru nama Cina. Wallahualam. Tapi Melaka lah yang jadi saksi. Tidak ada perkawaman waktu Islam memerintah Melaka. Dan bila kita merdeka, kita terima berbagai kaum. Sebab kita Islam. Di mana perkaumannya? Tidak ada perkauman. Tapi kita menentang DAP ini kerana ideologi DAP itu. Yang bercanggah dengan falsafah politik yang kita bina untuk negara kita. Yang hari ini sedang disucikan oleh UMNO. Sebab DAP itu bijak, pandai. Jadi bila buat jajaran baru, panjang jadi ceramah saya ni. 4 jam ni tukuh, nak habis. Buat pendek, takut silap faham. Nanti orang dakwa pula. Musim sekarang ni dakwa je. Ya? Yang jadi masalah, jajaran baru, bagi saya, saya cerita dia bagi saya, saya tolak. Bukan saya perkauman terhadap DAP. Tapi pada saya, orang kaum apapun akan hidup aman damai. Tetapi bagi sebuah negara yang orang Islam majoriti, Bumi Putera ada majoriti, Melayu jadi majoriti, kita kena ambil jawab, tanggungjawab memimpin dan memerintah. Kelompok teras, kelompok induk, bukan saja di Malaysia, hatta di Saudi pun, kalau kelompok induknya Quraisy, Quraisy memimpin. Kelompok majoriti yang menjadi tunjang, kalau nak perpaduan, perpaduan mesti bermula dengan perpaduan kelompok majoriti. Jangan perpaduan dengan memecah belahkan majoriti, minoriti jadi majoriti. Itu perpaduan yang tidak akan kekal lama. Jadi kita menolak DAP. Kita menolak DAP, menolak Anwar Ibrahim waktu itu, UMNO menolak. Bukan kerana soal peribadi, soal ideologi yang dibawa. Kerana parti PKR yang dibawa oleh Anwar dilihat sebagai liberalis. Sebahagiannya menjadi pluralis. Dan list-list yang lain termasuk perangai-perangai iblis. Bukan tolak kerana dianya Anwar. Apa salahnya Anwar? Itu Anwar Ibrahim. Ini Anwar Musa. Anwar juga. Bukan tolak kerana nama Anwar. Dia dulu UMNO. Saya pun UMNO. Tapi UMNO kata no Anwar, no DAP. Berdasarkan kepada ideologi yang dibawa itu yang ditolak. Jadi tiba-tiba bila ditandatangani secara hitam putih, sokong Anwar, sokong DAP buat kerajaan, saya tersepitlah tuan-tuan. Saya depan Tok Guru, Mohidin tanya, atas rumah Tan Sri Mohidin, betulkah you sokong Anwar? Eh tak, wallahi wabillahi tak. Tan Sri Mohidin buat keluar surat depan-depan Tok Guru Haji Hadi, satu malam. Tunjuk, ini apa? Terkejut tengok surat dia kepada Agong, sign sokong Anwar. Depan Tok Guru, depan Tan Sri Mohidin, dia kata tidak. Tiba-tiba kantoi. Tengah malam tu juga cari saya. Pukul 12.30 tengah malam. Berjumpa rumah Datuk Sri Ismail Sabri. Tanya, apa cerita benda yang berlaku ni? Maka di situ lagi saya, tuan-tuan. Saya tak dapat nak patuh pada presiden saya. Saya cuba nak betulkan. Mereka cerita, akhirnya surat yang daripada Agong tadi tak laku kerana kami ahli-ahli parlimen tak mengesahkan. Yang kata ahli parlimen sokong Anwar, sokong DAP, banyak yang tarik semula, nyatakan tidak. Noh Umar yang diajak, apa tu, ni Pasir Salak, ramai lagi lah, Nazri Aziz yang dimasukkan dalam serangan 15 tu, akhirnya buat pendirian, tidak. Kalau ada DAP, kita tak sokong. Jadi surat tu tak dipakai. Tak jatuhlah kerajaan. Tak dapatlah buat jajaran baru pada tahun 2020. Beberapa bulan kemudian, selepas pada itu, Ismail Sabri yang dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri, tidak Zahid Hamidi. Cerita di belakang tu panjang. Saya kena buat buku macam mana Ismail Sabri dapat jadi Timbalan Perdana Menteri. Bukan UMNO nak. Presiden UMNO tak nak.
kami di kalangan rakan-rakan kami yang merundingkan supaya angkat Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, jadi timbalan Perdana Menteri. Ya, dah ada berlaku tarik talilah. Awak tu dah mula timbul lah tu. Geng Putrajaya, geng PWTC. Betul. Dah ada tarik tali. Kata sebahagian nak pergi pada jajaran baru, sebahagian nak kekal bersama PAS dengan Bersatu. Yang saya ni dilabelkan orang pro Bersatu dan pro PAS. Sebab saya tak reti tuan-tuan. Kalau kita jadi menteri, Mujidin jadi Perdana Menteri, bolehkah jadi menteri nak tikam Perdana Menteri kerja kita? Tak boleh. Dan kita ada sign surat hitam putih nak bekerjasama dengan PAS di bawah Muafakat Nasional. Takkan kita nak lanjak PAS? Sedangkan kita tulis, kita sign. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau ada percanggahan pendapat lagi di antara UMNO dan PAS, hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya masih ingat. Zahid panggil saya. Zahid panggil saya setelah dia jumpa dengan Mursyidul Ampas, Tuku Hashim Jassim. Tuku Hashim Jassim minta ditulis dalam MOU UMNO dengan PAS. Tambah satu ayat. Malam besok nak baca, malam tu baiki ayat. Tambah. Ikrar UMNO dan PAS, kalau bercanggah lagi pendapat, hendaklah terlebih dahulu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Habis bercanggah, pergi buat jajaran baru, runding ke tidak dengan PAS? Nak angkat DAP jadi kerajaan, rujuk ke tidak pada Quran dan Sunnah? Kamu berjanji, saya tukang baca. Dengan menggunakan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, pada saya wajib patuh pada perjanjian yang telah kita sign. Kenapa tak runding dengan PAS? Jadi saya dah ikut mana satu? Saya dah ikut presiden yang saya tahu sedang manuver kerana kepentingan pribadi dan kebendaan. Ini tajuknya pribadi dan kebendaan tadi. Panjang tu. Kalau rekan-rekan nanti banyak orang silap faham nanti. Jadi akhirnya tak berjaya. Dengan cara beri surat pada Agong. Duduk berapa bulan buat lagi. Cara mana? Cara seorang-seorang ahli parlimen tarik sokongan pada Perdana Menteri. Jatuh Tan Sri Muhyiddin. Siapa yang jatuh? Kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan kita sendiri. UMNO dalam tu, PAS dalam tu. Kita duduk dalam kerajaan, kita jatuh. Siapa yang jatuhkan? Kawan-kawan kita dalam UMNO. Yang follow presiden, jatuhkan kita yang duduk dalam kerajaan. Takkah pelik? Baru 10 bulan umur muafakat orang Melayu dan Islam. Kita dah boleh buat kerja macam ni, menjatuhkan kerajaan yang kita bina sendiri. Tempat orang Melayu nak bergantung harap. Nak tengok ada kepulihan terhadap politik orang Melayu dan orang Islam. Tanggungjawab yang ada depan kita sangat besar. Walaupun waktu tu kita tak dapat nak buat sepenuhnya. Kerana kita diuji dengan wabak COVID. COVID belum selesai. PKP belum selesai. Kita boleh godam sama-sama sendiri. Maka tuan-tuan tahu waktu itu apa rancangannya. Waktu itu ada orang pergi mengadap kuli, kata nak angkat kuli jadi Perdana Menteri. Tu yang kuli syok. Cerita sebenarnya tak diterangkan, rancangan nak mengangkat Anwar kali kedua. Bila kami dapat tahu itulah ringkas ceritanya, kami berunding angkat Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Detail tak saya ceritalah, takut panjang sangat. Cuma ini saya mengisytiharkanlah. Memang awalannya UMNO tidak nak Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kami sebahagian dari pimpinan UMNO fikirkan keutamaan nak selamatkan negara. Keutamaan tak ada adab. Bubar parlimen, tak boleh buat pilihan raya. COVID sedang menular. Kita tahu betapa beratnya tanggungan COVID waktu itu. Kita perlu jaga dulu kestabilan kerajaan. Kita pujuk Tan Sri Muhyiddin, pass the baton, bagi pada UMNO. Walaupun UMNO pecat Muhyiddin, Muhyiddin bagi baton kepada UMNO. Lalu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Panjanglah cerita sampai ke bawah ke dalam majlis tertinggi dan sebagainya. Yang membantu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri termasuk Najib. Saya. Orang yang pergi berunding dengan Najib atas rumah Tengku Adnan Mansor. Aku saya tak tahu, saya beritahulah. Atau orang yang membantu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, berunding atas rumah Tengku Adnan, 3 round, terlibatlah saya, Hamzah dan beberapa orang pemimpin dalam kerajaan supaya Muhyiddin terima cadangan, pass the baton, jangan bubar parlimen. Maka beri Datuk Ismail Sabri menyambung dengan kerajaan keluarga Malaysia. Kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri diterima baik oleh semua parti politik, termasuk yang DAP pun mendapat layanan baik di bawah kerajaan keluarga Malaysia yang sign CSA dan sebagainya. Utamakan dulu kesejahteraan negara.
Jadi yang saya nak tekankan di sini, manuver ini bukan soal bangsa, bukan soal agama, manuvering kerana agenda pribadi. Tak bertindak jujur pada rakan dan kawan. Bersilat, tak terangkan kepada PAS kenapa buat begitu. Tapi tikam daripada belakang. Depan Peribun Agung UMNO, no UMNO DAP. Di belakang, runding dengan UMNO, runding dengan DAP. Sampailah ke peringkat pujuk Ismail Sabri supaya bubar cepat-cepat. Reka cerita Ismail Sabri kena tipu. Digula-gulakan dengan poster boy, poster boy, poster boy, dia pun bubar. Dia ingat bila bubar, dia ingat dia jadi Perdana Menteri. Dia tak tahu orang dah merancang. Bubar, nak jatuhkan dia. Cara nak jatuhkan dia, semua menteri-menteri dia dibuang. Termasuk saya. Itu dah dirancang. Jadi, lepas pilihan raya, rakyat tak salah. Rakyat bagi 127 kursi kepada komponen kerajaan keluarga Malaysia. PN dapat 74. Sabah dapat 23. Sarawak dapat 23. UMNO dapat 30. Campur tiga ni, Parti Bumi Putera, Parti Orang Melayu, Parti Orang Islam, campur tiga tu, 127 kursi. Boleh buat kerajaan selepas PRU15. Tak salah rakyat. Rakyat tidak beri mandat kepada PKR. Rakyat tak beri mandat pada PH. Rakyat tak beri mandat pada DAP. Mereka tidak boleh jadi kerajaan. 127 ada dengan kerajaan keluarga Malaysia yang bubar sebelum pilihan raya. Tapi kerajaan itu tak dapat nak dibentuk semula. Kursi cukup. 127. Campur BN, campur PN, campur GPS. Cukup tidak? Cukup. Kenapa tak boleh buat kerajaan? Sebab UMNO larikan. Siapa yang larikan? Ahli Parlimen UMNO? Tidak. Presiden yang larikan. Ini yang bergaduh soal 115 pula ni. Hidup bincang 115 ni betul ke tidak? SD 115. Saya tak usah sentuh lain itu tu sebab sudah ada dalam penyiasatan polis. Nanti saya pula kena pula lepas pada ni. Ringkasnya tuan-tuan, kerana agenda pribadi, runtuhlah perjuangan. Maka rakyat tak suka. Datang pihak raya negeri, rakyat bantai habis-habisan. Jadilah apa yang jadi. Jadi UMNO hilang beberapa negeri. Waktu pilihan raya umum kat Melaka, tuan-tuan, PAS pun sudah boleh menang. Cuma satu peringatan kepada Perikatan Nasional dan PAS. Jangan anggapkan Perikatan Nasional menang kerana rakyat sokong Perikatan Nasional dah. Belum. Rakyat lebih kerana marah kepada UMNO, undi sebahagiannya. Sebahagiannya penyokong tulen, sebahagiannya kerana marah pada UMNO, dia undi PN. Maka bila PN menang banyak, peringatan pada PN, jangan sombong dan jangan lalai. Kalau tidak, sejarah Nenggiri akan berulang berkali-kali. Apa berlaku di Nenggiri? Kita kata walaupun PAS kuat, biarlah bersatu bagi calon. Minta maaf saya sebut ni. Ramai bila saya pergi, nak mulakan kerja, turun jumpa pemimpin-pemimpin PAS, macam perlu datang. Tak mahu. Teorinya nampak macam betul. Kerana PAS kuat, kenapa nak bagi pada bersatu? Tuan-tuan, kalau nak duit RM1, kalau kita ada 95 sen, kurang 5 sen tak jadi RM1. Mana besar 95 sen dengan 5 sen? Memang besar 95 sen. Tapi kaya 95 sen, tak ada 5 sen, tak jadi RM1. Memanglah PAS lebih kuat daripada bersatu. Minta maaf, tunggu. Tapi kalau PAS pula ambil pendirian nak bergerak sendiri, PAS tak dapat RM1. Kekal dengan 95 sen. Di Nenggiri, kerana kuat perebutan, akhirnya kita diperanjat dengan pendirian akhirnya, kononnya calon bersatu, ambil pada orang PAS. Saya sebagai pengarah raya pengarah operasi, mewakili PAS, happy lah, selesai masalah saya dengan pemimpin PAS. Senang kerja. Tapi apa jadi? Akhirnya, PAS hanya dapat undi PAS, yang bersatu tak dapat. Yang nak tahir pada UMNO pun tak dapat. Kalau nak memikat burung, denoknya kena daripada burung yang sama.
Petua nak memikat burung, kena ambil burung yang sama. Kena ambil burung puyuh, denak dalam sangkar ini, induk ni, kena ambil puyuh. Jangan nak memikat burung, dalam sangkar ini, musang. Maka, penyokong-penyokong UMNO yang mula berput, saya kata tadi, kerana hilang keyakinan kepada perjuangan UMNO yang terlalu kuat pada soal kebendaan dan peribadi tadi, sekarang ini duduk di keawang-awangan. Kalau tidak ada kaedah yang meyakinkan mereka, mereka boleh pindah balik. Di negeri pindah balik. Reverse the tides. Dan di sinilah masuk tajuk yang Yang Berhormat kupas tadi. Elok di follow up lagi, way forward ni apa? Yakni, kalau tadi saya kata, yang 40 tahun dulu saya kata, UMNO akan hilang kekuatan apabila perjuangan mementingkan kebendaan dan tidak mementingkan asas dan dasar perjuangan. Akhirnya duit banyak, kuasa banyak, ahli banyak, cawangan banyak pun tetap kalah, tak disokong oleh rakyat. Maka PAS tolong jangan ulang kesilapan yang sama. Tolong jangan ulang kesilapan yang sama.